orang yang bukan Islam ni, dia nak jadi Islam, dia kena mengucap. Dia nak jadi Islam, dia nak kena mengucap. Ada seorang dari kalangan wali-wali Allah, ulama-ulama Allah, satu hari, satu ketika, Allah Ta'ala orang panggil apa, Allah Ta'ala ilhamkan, Allah Ta'ala datangkan suara untuk dia menuju kepada satu tempat sebagai satu perintah atas dia untuk menuju kepada satu tempat. Ini seorang ulama-ulama kita, ulama besar. Dia pun berangkat daripada negeri dia. Bila dia berangkat kepada negeri dia, mengikut suara tersebut, sampailah kepada satu gereja. Sampai kepada satu gereja. Dia sampai kepada satu gereja, dia masuk dalam gereja tu. Dia masuk dalam satu gereja tu, dipenuhi dengan maknanya padri-padri, pembesar-pembesar agama Kristian pada ketika itu. Dia masuk dalam satu gereja tu, pada gereja tu penuh dengan ulama-ulama mereka, dengan padri-padri mereka, penuh. Lepas tu pakat duduk lawan atas mimbar tu, atas stage tu, ada ketua-ketua padri, dan ada satu lagi ketua yang paling besar sedang bercakap. Jadi berlakulah lontaran soalan daripada pihak bawahan ni. Maka bila dia buat tanya-tanya ni, Tok Padri ni pun pakat dia jawab. Jawab satu. Sampai akhir soalan. Ringkas cerita. Sampai soalan yang terakhir, sama-sama mereka ni tanya soalan yang berkenaan dengan syurga. Apakah itu kunci syurga? Dia tanya, apakah itu kunci syurga? Kata padri itu tak jawab. Dia kata, aku tak akan jawab soalan ini. Kenapa? Di dalam majlis kita ni ada seorang orang Islam. Dalam majlis kita ni ada seorang Islam. Dia pun tak cari siapa dia orang Islam. Tak cari siapa dia orang Islam. Dia tengok siapa dia. Dah kali jumpa. Jumpa tu pakai heret tarik ni atas stage. Amai mana, macam mana boleh tembus masuk sini? Pasal apa? Di muka orang Islam tu ada nur. Fi wujuhihim min asaris sujud. Orang Islam ni di muka dia ada cahaya iman, ada asar sujud. Bukan asar sujud ni warna hitam, bukan. Asar sujud ni mana dilihat akan kesan sujud pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini hebat orang Islam Allah bagi. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddaa 'alal kuffari rahmaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Terlihat pada muka-muka mereka itu daripada kesan-kesan sujud. Inilah orang Islam. Sehinggalah dia diheret, ditarik naik di atas stage mimbar. Berlakulah perbalahan ataupun dialog di antara dua orang itu, sehingga setiap soalan yang disoal kepadanya, dia boleh jawab. Disoal balik kepadanya, bila dia time dia nak jawab, dia nak soal, disoal balik dekat padri itu, padri itu langsung tak boleh jawab. Akhirnya segala jemaah di situ minta dia jawab, apa itu kunci syurga. Semua pakat terkejut. Bila mana kata padri itu kata, saya boleh jawab tapi dengan syarat hampa jangan pukul aku, hampa jangan bunuh aku. Dia kata, kami takkan bunuh dan kami takkan pukul. Kenapa? Apa yang aku jawab akan sama seperti mana yang dia akan jawab. Apa kunci syurga? Tuhi padri itu jawab, la ilaha illallah. Apa dia kunci syurga? La ilaha illallah. Sama. Jadi mereka ni beritahu kita kunci syurga la ilaha illallah. Islam kita pun kunci syurga la ilaha illallah. Habis pasal-pasal selama ni hang duk bohong kami ni. Pasal-pasal hang duk bohong kami, tak cerita yang sebenar kunci syurga la ilaha illallah. Aku bimbang dan aku takut bila aku kata la ilaha illallah adalah kunci syurga, hampa bunuh aku. Kerana kunci syurga yang sebenarnya ialah la ilaha illallah.
Sebab itulah dalam hadis Sayyidina Abu Hurairah, satu hari cari Rasulullah, cari Rasulullah, Rasulullah tak balik mai. Tiba-tiba Rasulullah berada dalam satu kebun. Sayyidina Abu Hurairah dapat Rasulullah kata tu. Sayyidina Abu Hurairah tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berada di sini?" Rasulullah kata, "Saja aku ambil masa seketika untuk aku berada dalam kebun ini mendoakan kebaikan untuk kebun dan tuan kebun ini." Kata Rasulullah kata, "Hei Abu Hurairah, oleh kerana hampa semua ni sahabatku kasih kepada aku, beritahu kepada mereka bahawa orang yang berkata la ilaha illallah adalah ahli syurga." Sayyidina Abu Hurairah dengan segera, dengan seronoknya balik bertemu dengan sahabat-sahabat di Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Akhirnya Sayyidina Abu Hurairah bertemu dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Hurairah silap orang pergi jumpa dengan Sayyidina Umar. Abu Hurairah kata kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, ya Umar, sesungguhnya Rasulullah baru bagi tahu ke aku bahwasanya siapa-siapa yang kata la ilaha illallah maka dia akan masuk syurga." Sayyidina Umar handuh dia sekali terletak. Oh, ingat sahabat ni kan, tambahlah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar handuh dia sekali terletak. Handuh di mana? Gadah dia sekali terletak. Kita kata penyepak sekali terletak. Sedangkan khabaran berita itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, "Man qala la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang kata la ilaha illallah dakhala jannah, masuk syurga. Lalu Sayyidina Umar kata, "Jangan kamu berkata sedemikian kerana nanti dibimbangi orang-orang Islam ini langsung tidak beribadat kepada Allah." Selama dah kata dah masuk syurga lah. Pakat tinggal habis semayang, pakat tinggal habis mengaji, pakat tinggal habis jemaah, pakat dia pergi buat masyarakat. Masih apa? Padahlah. Ikut nafsu pun tak puas dah masuk syurga. Sayyidina Umar kata sedemikian, balik bagi tahu kepada Rasulullah. Hampir beritahu kepada Rasulullah, minta Rasulullah tarik balik. Rasulullah tarik balik. Rasulullah tak kata lah tarik balik. Tapi al-haqqu ma'umar, Rasulullah kata, inilah antara beberapa hukum yang hukumnya muafakat dengan pendapat Sayyidina Umar. Sebab masalah ni, sebab apa? Abu Hurairah sendiri pun sampai dah penghujung hayat dia, barulah disebut semula, "Man qala la ilaha illallah dakhala jannah." Kerana takut dia termasuk dalam orang yang menyembunyikan ilmu Rasulullah SAW. Selepas daripada dia kenal aduh dengan Sayyidina Umar, bagi tahu dekat Rasulullah, Rasulullah kata al-haqqu ma'umar. Lepas tu Sayyidina Abu Hurairah pun, selepas Sayyidina Umar, Rasulullah wafat, Sayyidina Umar pun meninggal. Akhirnya hampir dia nak meninggal, dia kata, "Aku takut dan aku bimbang bahawa aku termasuk di dalam golongan yang menyembunyikan ilmu." Lalu dia meriwayatkan hadis, pernah Rasulullah berkata kepada aku, satu hari Rasulullah katakan, "Man qala la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang kata la ilaha illallah masuk syurga. Waktu kita dalam ni tahulah, siapa yang kata la ilaha illallah masuk syurga, masuk syurga. Tapi bukan setakat kata la ilaha illallah saja, kata la ilaha illallah wala tusyriku bihi syai'a. Memang siapa kata la ilaha illallah masuk syurga, tapi kalau dia pernah buat syirik dengan Tuhan, tak guna dia. Dalam hadis yang lain Nabi kata, "Man qala la ilaha illallah wala tusyriku bihi syai'a dakhala jannah." Siapa yang kata la ilaha illallah dan sekali-kali tidak mensyirikkan Allah, masuk syurga. Ni kata la ilaha illallah tak faham akidah mensyirikkan Allah. Lagu mana nak dapat habai syurga? Jadi tak boleh habai syurga. Habai syurga orang yang mentauhidkan Allah tanpa mensyirikkan Allah. Ada wala tusyriku bihi syai'a tu sangat-sangat penting. Berarti kita berada di dalam medan tauhid, berada dalam medan akidah. Apa matlamat kita? Kita mengaji ilmu tauhid, ilmu akidah. Matlamat kita nak mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Ini matlamat kita. Bukan semata-mata mentauhidkan Allah. Ya, mentauhidkan Allah memang tidak mensyirikkan Allah. Tapi berapa ramai di kalangan kita yang tidak tahu perkara-perkara yang boleh jatuh mensyirikkan Allah. Ini tujuan mengaji tauhid. Apa tujuan mengaji tauhid? Nak mentauhidkan Tuhan dan tidak mensyirikkan Tuhan. Oranglah tahu pandai tauhid tapi tak pandai yang mensyirikkan Tuhan. Yang ni yang problem. Dia ikut dan dia nak kata kat Tuhan. Dia kata Tuhan duduk, dia kata Tuhan turun, dia kata Tuhan itu
apa nama berada Tuhan itu bagian muka, tangan dan sebagainya. Sebab dia tidak faham konsep ketuhanan Allah Subhanahu wa taala.